Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Lesius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilalia TV yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, informasi pertama dilansir langsung dari Krishna Fahrezi, sang hydro dari Ayu Ting Ting, yang mana membagikan dirinya dan juga sang artis tercinta saat di make up. Terlihat nih hasilnya sangat wow, luar biasa pemirsa. Di tangan Dirman dan juga Krishna Fahrezi, serta gaun yang dibuat oleh Counter D. Ada juga aksesoris cantik yang dipakai oleh Ayu Ting Ting dari Rinaldi Yunardi, make up Dirman Putra, Hydro Krishna Fahrezi, fashion stylist Erik Halamin, stylist timnya ada Andara Rasti. Penampilan yang sangat luar biasa yang Mimin pun belum move on ketika melihat wajah itu yang sangat luar biasa cantik pemirsa. Dan ada informasi selanjutnya nih untuk sahabat semua di rumah, bagaimana sudah vote nih Ayu Ting Ting di RCTI Plus? Yang belum tahu, ini dia cara vote Ayu Ting Ting. Beginilah cara vote atau tutorial vote di RCTI Plus. Mohon dukungan yang banyak ya teman-teman semua. Tulis beberapa sahabat nih, bagi sahabat yang belum tahu bagaimana caranya vote Ayu Ting Ting di RCTI Plus, nih Mimin kasih solusinya. Bagi sahabat semua yang belum vote Ayu Ting Ting menjadi juara di TikTok World 2023, yuk simak begini caranya ya pemirsa. Jangan lupa bagi sahabat yang belum punya TikTok, download dulu ya. Setelah itu vote nama Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua, jangan sampai terlewatkan, dukung Ayu Ting Ting. Informasi selanjutnya juga nih, ada Cagia yang selalu berantem nih katanya dengan Boy William. Di sini ada Neng Ayu yang sangat bahagia bisa mengurus dan juga bisa menggendong anak dari adik tercintanya yaitu Sumera yang sangat cantik. Dan di sini Sumera sedang sakit, dirawat di rumah sakit. Alhamdulillah nih ya, ada Ayu Ting Ting yang selalu siap siaga menemani, bahkan nih ajak jalan-jalan keluar. Mimin sih masih sayang ya, karena sekecil ini sudah dirawat di rumah sakit karena ada sedikit gangguan di tubuhnya. Semoga segera pulih kembali Sumera, dan Mimin doakan semoga Mera lekas pulih dan juga bisa main lagi nih bersama Auti tercintanya. Bagi sahabat semua, inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini yang manja-manja bersama dengan Sumera. Kalau Sumera sedang sakit nih pemirsa, lihat saja tangan sekecil itu digip, bagaimana nih rasanya ya. Bagi sahabat semua, jangan sampai terlewatkan. Dan Mimin doakan semoga sahabat-sahabat di rumah sehat walafiat dan juga selalu bahagia bersama dengan keluarga tercinta. Oke sahabat semua, Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinter mana ini anak pinter? Miung? Miungnya mana miungnya? Unjukin tangannya mana? Unjukin? Unjukin? Unjukin tangan? Oh ini, ya Allah. Doain ya semuanya ya, Maya cepet sembuh ya. Udah gak panas, pinter ya. Ya, tangannya mana? Unjukin? Tangannya mana tangannya? Tangannya mana dedek? Tangannya mana tangannya? Tangannya? Tuh, pinter. Miung? Mana miungnya? Oh, itu miungnya. Mana? Mana? Siapa yang cakit? Siapa yang mau pintel cakitnya ini? Oh, mana? Mana say hi-nya? Tangannya mana tangannya? Unjukin. Hei,
bibirnya merah banget tuh. Teman-teman, doain Sume cepet sembuh ya. Ya, Lulu. Pulang ya. Tuh, hangannya diimpus ya. Makanya adek mamnya yang banyak ya. Tangannya mana? Tangannya mana? Ini kan udah resep ya. Siapa yang lagi manja? Adek ya? Siapa yang lagi manja? Lihat empus lagi enggak? Ada bayi bosen di pengennya jalan-jalan dari tadi. Ada kok anak kayak gini? Tahu-taunya bosen gimana sih, Nak? Adek bosen ya? Menyapul. Ada bosen ya? Halo, senang ya, sehat ya cucu nenek ya. Ya, sehat cucu nenek, senang. Ada bunda gak nangis, udah langsung diem. Ya, ntar bentar lagi ayah ya. Ayah lagi di warung dulu. Adek gimana? Gimana? Boleh mas, boleh. Gimana? Boleh mas, bunda. Gimana? Biasa, ini cemilan favorit dari Thinking Kuliner, keripik ikan sambal lado ini terbaik. Enak banget guys. Biasanya aku tuh kadang, kalau lagi nyemil, makanya boleh pakai nasi juga enak banget. Nggak berhenti. The best. Maksudnya cuma dari Thinking Kuliner ya guys. Ini keripik kentang Mustafanya. Terbaik. Cuma ada di Thinking Kuliner. Mantap di ikannya. Sekarang keripik kentang Mustafanya. Ini yang gak pedes ya. Jadi kalian bisa request. Kalau pedes juga bisa. Nah ini garing banget. Untuk banget pemilihan hari-hari. Thinking Kuliner. Dan ini sekarang aku mau cobain yang pedesnya. Tuh. Menggiurkan banget gak? Tuh satu toples gede gini guys. Ini enak banget semua. Cemilan di Thinking Kuliner udah pasti terbaik. Sekarang aku mau cobain ya. Ini tuh. Tuh, enak banget. Ini yang agak pedes. Ini kalian bisa request sesuai selera ya. Itu pedes manis. Ordernya di Thinking Kuliner. Masih kita cemilin yang pedesnya. Ini pedes manis ya, dan ini enak banget. Enggak, nasi juga enak banget. Digado gitu guys. Jadi sambil nonton kita bisa nyemilin ini. Ini keripik kentang Mustafa di Thinking Kuliner.
Ini bisa request kalau kalian mau pedas manis bisa, mau nggak pedas juga bisa, enak banget garing. Enak banget. Aku nyetok ini di rumah. Staples banyak. Karena seharian bisa langsung habis. Aku enaknya. Jadi buat kalian yang mau order, nih. Cuma di Tinti Kuliner. Tinti kita juga suka banget nih. Ayo Tinti. Tinti Kuliner. Korea ya kan, Mingmi, Kamasya. Makanya kapok. Enak sate. Apa? Ini kapok namanya makaroni Depok teh. Namanya makaroni Depok. Endul. Jadinya pas pedes manisnya campur jadi satu. Makasih ya teh. Tuh sampai tuh orangnya.